bisa menanggapi apa aspirasi kami, bisa menanggapi, karena kami menginginkan bahwasanya wakil rakyat itu bisa berbicara itu sendiri. Kami hanya ingin apa yang dirasakan Bapak wakil rakyat ketika wakil rakyat benar-benar ada di depan kami. Karena kami Pak Akademi sudah itu sudah 225.000. 700 orang. 700 sekitar 749 kurang lebih yang akan diwisuda. Kapan pengumumannya kapan? Pengumuman itu sudah keluar dari tanggal 26 Februari 2015. Enggak, untuk yang iuran itu. Iuran apa? Yang toga itu? Iya, dari tanggal 26 Februari 2015 itu pengumuman dari yayasan yang ditangani oleh yang ditandatangani oleh Pak Insinyur John Tamara. Kemudian dipindahkan ke PC. Dipindahkan peraturan keluarnya PC itu setelah kami di yudisium. Itu adalah keputusan sepihak dan batal dari kita kepada Bapak Pimpinan DPRD untuk mewakili dan menyuarakan aspirasi kami untuk yang mencoba merugikan hak-hak bisa tiap hari. Pakai topi ya, bisa tiap.